apa nak fikir ni, pakai baju putih, seluar putih. Untuk sepanjang tahun 2018, pelakon dan pengacara popular Awal Asyari juga tidak terlepas dengan kontroversi. Antara kontroversi yang melanda pengacara ini adalah apabila Awal dilabel sebagai mangsa fashion ketika menemani isteri pelakon Syah Al Yahya dalam satu majlis di Tokyo pada Ogos yang lalu. Tidak habis dengan itu, Awal sekali lagi terkait dengan kontroversi apabila ada satu pihak yang menuduh Awal Asyari memakai kasut tiruan atau fufu sehingga membuatkan pengacara itu naik berang pada akhir September 2018. Nak cakap lah, belagak lah. Aku campak-campak je. Izzy, mana lagi Izzy? Aduh, mak. Oh, Farah William. Kalau you nak fufukan ataupun nak legitkan orang, get the real source. Kau pun datang daripada mana, tak ada pengetahuan tentang benda tu, tiba-tiba nak legit nak fufukan orang. Fufu ke apa benda kau nak cakap pun, at the end of the day, saya dapat duit. Awal Asyari dan juga Syah Al Yahya yang telah memfailkan saman. Dan pada awal November pula, Awal bersama isteri telah memfailkan kes bagi menuntut $345,000 terhadap sebuah syarikat yang didakwa telah melanggar kontrak perjanjian, dan ini menempatkan Awal Asyari di tangga ke-6 untuk melodi terhangat 2018. Apabila mereka tidak dapat memulangkan kepada kita sejumlah minyak wangi yang dikatakan rosak dan hilang, sebab itulah kita mengambil keputusan untuk meminta melalui saman.